Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Gaming Channel. Kita akan bermain game Apex Legend Mobile. Bahasa Indonesia banget udah ganti bahasanya. Dan kali ini kita bakal nyobain karakter yang berbeda atau legends ya. Di sini bilangnya legends yang berbeda. Bang Aji bakal langsung mainkan aja. Kita bakal pakai healer teman-teman ya kali ini ya. Karena kemarin pertama kita udah pakai yang bisa ngelihat musuh ya. Bloodhound kalau nggak salah namanya. Kemudian kita udah pakai Pathfinder yang bisa terbang-terbang ya, bisa lompat-lompat sana sini lah ya. Kali ini kita bakal nyoba pakai yang healer. Gua lupa namanya, siapa namanya ya? Yang pasti yang healer ini kita bakal enak sih buat teman-teman yang suka solo squad mungkin ya. Kalian bisa manfaatin healingnya dan juga bisa ultimate-nya itu manggil supply, guys. Gua nomor 3, guys ya. Oh, lifeline ya. Bloodhound. Kemarin gua pakai Pathfinder ya. Kali ini kita bakal pakai lifeline aja ya. Gue selalu dapat nomor 3 entah kenapa. Oke, okay. Gue udah bikin bahasa Indonesia guys ya. Jadi kalian mungkin yang kurang paham bahasa Inggris bisa menikmatin gameplaynya juga. Oke, okay. Gue bakal biarkan teman gue yang ngasih jalan aja. Kemarin gue udah nyoba sekali ya pakai life ini temen ya. Healer yang satu ini ya. Gue lupa namanya dulu deh. Barusan gue baca deh. Lifeline. Oke, okay, semoga seru teman-teman ya gameplay Bang Ece ya di yang satu ini. Oke. Okay. Wah, musuhnya keras nih guys, musuhnya keras nih. Udah level 24, level-level tinggi guys ya. Kita harus bermain dengan baik dan benar nih. Oke. Okay. Apakah Bang Ece bisa? Kita follow teman kita aja ya. Gue paling nggak ngerti ya turunnya ya. Gue masih belum ngerti guys. Cara turunnya cepat ya kan? Ya pasti ini ada warna-warnanya. Warna ungu artinya drop rate-nya bagus guys ya, drop item-nya bagus. Warna biru kurang ya. Nah, kita ikut teman kita aja, dia mau ke dom ya, kita ke dom. Ingat nih, musuhnya agak keras nih, jadi kita harus hati-hati guys. Soalnya banyak veteran PUBG, COD ya kan yang pindah sini. Kalau Free Fire sih kayaknya agak beda gameplay-nya, jadi gua nggak gitu takut sih ya. Sama veteran Free Fire ya. Soalnya ini orang main pakai gyroscope semua nih. Berpisah ya guys. Turun aja langsung ke bawah. Jangan kena lava ya. Lavanya ngurangin shield. Woi. Itu depan ada musuh tuh. Temen gue udah nge-scan. Area lu tingkat tinggi katanya. Gue dapet shotgun ya. Gue gak gitu suka shotgun ya. Shotgun sini kurang bagus guys. Round 1. Round 1. Beginning ring countdown. Nah, got a hop up here. Select fire. Oke, okay, guys. Sarung tangan cepat. Aduh, nge-lag gua, guys. Ini jeleknya servernya enggak tahu di mana ya. Jadi kadang nge-lag, guys. Shield battery here. Dia ada musuh di sini ya. Extra supplies over here. Ada wingman, guys. Gua buang aja ya shotgun-nya. Kita pakai ini dulu, guys. Jadi ada orang ya. Shield battery here. Sebentar. Oke, dapat armor yang lebih bagus. Lucky me, I have an extended level 3. Got a hop up here. Gua pakai ini guys ya. Auto loot ya. Sangat mempercepat proses kita ngeloot. Jadi gua enggak usah milih-milih lagi. Gua cuma ambil senjata yang menurut gua kayak oh ini kayaknya gua mau pakai gini. Kita pakai hapok dulu ya kali ini ya. Kok enggak ada musuh? Got a hop up here. Hammer point. Ayo cepat buka, bro. Kok gak mau dibuka ya? Nge-lag gua guys. Bukan gak mau buka, nge-lag gua. Kok musuhnya gak ada guys ya? Sebentar, tadi ada orang loh disini. Extended sniper mag here, level 3. Nge-lag gitu loh. Ping gua tinggi banget nih kayaknya guys. Sebentar, tadi ada musuh loh. Mereka di lava city ya bay. Kita gerak kesana ya guys. Kayaknya ada musuh deh disini. Iya bener ada musuh sini. Salah pencet lagi, aduh, salah pencet gua. Ngeluarin skill gua, guys. Ada musuh lain lagi. Udah step guys.
distance. Listen up, I'm getting shot. Put some of them down. Recharging my shields. Reloading. Next ring is not close. But setting up a zipline. Oke, okay, nice. Temen gua ngeratain. Shield battery here. Elstar-nya apa ya, guys? Cobain. Gua cobain, guys, ya, Elstar ya, senjata baru ini. Gak pernah gua cobain, guys. Just giving my shield a recharge. Gua enggak ngerti bahasa Unicell Precise Cell ya. Bahasa ini saya susah, guys. Ya ampun, bener kan mendingan pakai bahasa apa nih? Enggak terbiasa gua. Shield battery here. Gak diambil sama dia. Shield battery. Care package being delivered. Contact. Care package on high. Favor from. Wow, ini unlimited tuh. Pelurunya. Oke, guys ya. Aduh, ngelek. Oke. Okay. Awal yang lumayan baik, teman-teman, di sini. Kita udah dapetin berapa barang. Gua kurang ini doang. Apa namanya? Magazine, guys. Oh, ini gak bisa reload. Ini gak usah reload, guys. Elstar ini enak banget, coy. Gue dapet senjata yang gak perlu reload, guys. Wah, luar biasa nih. Dapet attachment-nya lagi. Ini gak usah reload, guys. Wah, strong sekali nih senjata, teman-teman. Gue dapet senjata yang gak perlu reload ya. Nice. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kayaknya tombol. Bentar, guys ya. Gue bakal pindahin tombol gue. Control. Ini harus gue pindah sih. Sering salah pencet gue soalnya. Nah, kalau ini kan enak, gue bisa tandain ya. Kalau ada musuh, gue bisa tandain, guys ya. Wah, mantap nih, guys. Oke, masih ada 11 squad, tapi musuhnya habis ya. Kayak mana ini? Kuat banget sih ini, kuat banget sih ini. Senjatanya, ini senjata jari, gak ada perlu reload, guys. Senjata the next level nih, guys. Senjata apaan nih, gak perlu reload, coy. Elstar. Mantap. Luar biasa. Gigi. Mana musuhnya yang merasa keras nih? Gue beri nih. Ada asap banyak. Sabar guys. Kita pihak ketiga aja nih. Konta. Mati dong dia. Langsung mati dia. Langsung end itu, guys. Oh, belum. Using grapple. Listen up, people are still right here. Tandain dulu temen gue biar gampang. Using grapple. Lagi dihidupin. The enemies are shooting at me. Hello, guys. Wah, dua aja. We got this. Recharge. Kaget gua. Ada dua orang lagi ngendok di situ, guys. Enak banget ini gak pakai reload, coy. Main apa nih gua, guys? Kayak nge-cheat gua. Shield battery here. Tapi paling enak udah pakai carbine sih, guys, saran gua. Kita coba pakai carbine nih, favorit gua sih, ini gak ada lawan sih. Tapi wingman aja lah. Medkit here. Medkit here. Wingman gua udah full. Shield here. Level 3. Full inventory, full ini ya. Reloaded. Full set, guys ya. Buang aja lah, pakai ini aja kita. Ini jangan kebanyakan ya, guys ya. Shield jangan kebanyakan juga. Pusing juga kebanyakan barang. Nah, amunisi energi gini gua butuh nih. Kita ganti sama ini aja. Nah, amunisi energinya nih, guys. 300, guys. Gak usah reload, guys. Ah, nge-cheat gua. Ini senjata gak usah reload, temennya. Kalian harus nyobain sih senjata yang satu ini. Gak bisa habis peluru kita. Mati musuhnya semua. Dikeroyok 4 orang, 6 orang juga gak takut gue, guys. Di sini masalahnya yang susah itu keep fire-nya itu kurang oke ya. Tadi harusnya kita lempar bom, guys, di dalam. Gue udah panik sih tadi gue ngeliat ada shield gitu. Gue rush aja. Tak taunya untung aja gue gak mati. Kita naikin evolusi armor ya. Semakin banyak nge-kill, evolusi terus armor kita. Kita ke Patiol City. Ini ada orang ya? Nggak ada. Gua nggak perlu darah banyak-banyak sih. Karena gua bisa nge-heal sendiri, guys.
Sebentar ya. Di manakah kau berada? Musuh-musuh. Kita tembakan di sini. Apa sudut tanda gua? Kayaknya ada orang di sini. Gua kadang-kadang enggak apa-apa tiba-tiba tahu-tahu mati juga, guys. Gua pernah tuh. Gua main, musuhnya aim-nya gua tahu sih perasaannya ditembak sama musuh yang aim-nya sakit. Langsung nangis sih. Langsung kembali ke yang makasih. Cuk, ada orang kah? Kok kayak sil gitu. Itu mayat. Sebentar guys, ada mayat. Pakai tempur. Kita bisa pakai tempur. Ini bakal turunin barang bagus, guys. Coba ya, gua tunjukin ya. Nah, kita bakal taruh di sini, guys. Nah. Dia bakal turunin supply, guys. Supply paling bagus. Tunggu dulu ya, ntar datang. Musuhnya bakal rame nih. Semoga gak ada yang nembakin gue, guys. Buka. Nah, ada shield. Gak ada barang bagus sih. Cuma dapat armor doang sama shield, guys. Gak penting sih. Gue udah punya semua soalnya. Di mana musuhnya berada? Di peta kelihatan gak sih kalau gue itu ngeluarin supply? Kayaknya enggak ya. Kelihatan sih kayaknya, guys. Oke, belum kelihatan musuhnya, teman-teman. Sisa 15, asem. Gue butuh banget nih musuhnya. Tapi di sini susahnya musuhnya tuh jalannya bareng-bareng, teman-teman. Jadi kita nggak bisa solo squad susah. Kalau bener-bener mainnya abal-abal mah susah, guys. Nope. Oh, reload juga. Oh, mati. Nyerian orang ini. Oh, reload juga nya. Kirain enggak usah reload tadi, guys. Recharge my shield. Evo shield here. Level 3. Cuman nyicil-nyicil doang ngabisin. Ternyata apa juga, guys? Perlu reload juga, guys. Kirain enggak perlu reload. Myself. I'm taking fire. Not putting on the red light today. Ribet. Biar dapatin shield, guys. Kalau pun baikin dapat shield gua. Shield gua langsung penuh. Kita bisa pakai. Looks like a kill. Darah gua keisi, guys. Itu musuhnya. Teman gua untung teman gua lumayan jago, guys ya. Oh, kita bisa ninggalin dia langsung ya. Keren juga ya cara ngidupinnya bisa gitu ya. Keren, guys, cara ngidupinnya gitu ya, guys ya. Lifeline ini. Musuhnya cuma 10 doang, baru ngintil 7 gua, guys. Baru ngintil 7 kita. Teman kita jago-jago sih. Pelurunya banyak banget sih, tapi senjata ini gua enggak tahu pelurunya berapa, guys. Contact. Medkit here. Contact with target. Phoenix kit here. Contact. We've got another squad. Armor. Beneran ada musuh. Got another squad coming in. Dari depan nih. Contact with target. Giving my shields a recharge. Kalem. Just giving my shields a recharge. Just giving my shields a recharge. Contact with hostile. Battling the enemy. I am taking fire.
Oh, beda squad ya. Wuh, gila banget nih senjata. Sampai merah armor gue. Habis. Marking our surroundings. Oh, jadi nambahin shield dong gue butuh shield. Mati sih. Wah, temen gue jago-jago guys. Udah rata musuhnya. Sini gue heal lu. Temen kita jago-jago guys. Pas lah kita ya. Ini senjata kalau panas ya, dia habis pelurunya guys. Jadi kalau kita tekan lama itu panas ya. Kalian bisa dengar suaranya nging gitu guys ya. Kita pakai wingman ya penutupannya. Warning. Ring movement in progress. We have the benefit. Bisa satu squad sih. Mungkin bisa jadi 3 orang. Tapi menurut gua paket lagi. Dapat nyata. Oke, juga ada guys. Kita minta paket dulu ya guys ya. Paket deliver nih. Dalam jarak pendaratan. Oke, sabar. Ada musuh nggak? Sabar ya, buka dulu isinya apa nih. Armor emas guys. Gue ambil sama temen gue pasti. Armor emas itu bisa hidup lagi guys kalau kita mati kayaknya. Kalau nggak salah. Mana musuhnya ini? Wih. Aduh, seru juga guys ya. Seru. Nggak ketagihan main ini ya ampun. Oke, wingman ini nggak harus buka gini guys ya. Gue kemarin kenok kan gara-gara buka. Nggak harus buka scope guys. Kita hip fire aja. Hip fire-nya sakit juga. Itu dia. Tinggal kirian dia guys. Mantep ya. Mantep jiwa. Gua senjata yang bagus ini guys ya. GG juga nih senjata GG. Tapi gua killnya gak seberapa sih. Semoga kalian tetap terhibur ya. Walaupun killnya gak banyak ya guys ya. Kemarin kita nyobain sniper. Kali ini kita nyobain senjata yang berbeda. Berhasil nyelamatin satu orang. Satunya lagi hidup sendiri tadi ya. Dia kayaknya dapet armor yang bisa hidup sendiri guys. Semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini. Kita bakal lanjutin lagi. Kalian bisa request di bawah. Pakai senjata apa kita nih? Atau pakai champion apa? Gue kuasain dulu ya guys ya. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!